Wah, bukan kaguran, kok heksi repot sih ini. Gak nahan. Combo elementalis plus Gatot. Combo elementalis plus Gatot. Itu make sense itu. Make sense kalau dapat ya. Sub apa yang ngagetin? Subscribe. Woi, Silong bintang 2 di KWN. Tembus ini harusnya kita. Ya, ada lifesteal ya. Where is the boy who's like fire? You can't escape my burn. Johnny kayaknya beranak 1-2 lagi masih bisa nih. Tau Diki bikin duit? Boleh. Tau Diki bikin duit ya, mumpung kita lagi kalah. Sekarang nanti ngambil itemnya duluan. Elementalis plus link bintang 2 juga bisa bang. Oh iya, juga bisa itu. Oke, ini anggap aja kita disuruh ngambilnya duluan ya. Alvin ngeluarin chest, barangkali bisa juga di review. Oh, belum tertarik sejauh ini. Nanti kapan-kapan ya, kalau misalkan tertarik. Item fisik diambil dulu ya. Nanti berarti targetnya bintang 2 sama Link. Ya, Link boleh sih, Link. Link kayaknya lebih menarik dari Gatot sih. Roll satu kali. Nice. Ini ya. Maybe I should make myself a flaming skateboard. Ini Chou Digi disimpan pasti buat creep round doang. Oke, ini 3 mage, kita 2 biji bintang 2 dia belum ada ya. Oke, udah sesuai challenge semua ya. Pakai efek sana, jangan kalau pakai efek sana nanti susah dibintang 3-in. Kita mau cari yang masih relatif mudah dibintang 3-in dulu. Balir, nice. Magic? No, this is the arcane. Oke. Creep round bebas. Ya. Di sini creep round, jadi kita ngingetin doang supaya mereka nggak lupa naruh unit ya. Johnny, beranak Johnny! Johnny! Oke, harusnya aman. ID group udah penuh bro. Kalau mau join, join yang di Telegram ya. Nice. You will all know the full force of the arcane. Nih ya, jangan lupa creep round. Bebas kalau creep round. Main satu lawan di awal atau supaya tank, supaya tanki. Patu mana? Main satu lawan di awal, main satu lawan di awal, kayaknya boleh.
Theodora cow, Theodora. We still have a score to. Cow mundur, itu mundur. Theodora. Jadi ada satu yang bintang 3 ya. Jadi ada satu yang bintang 3 sementara. Karena 3 biji bintang 2, guys. Ini udah pasti enggak pakai lagi. Oke. Okay, good. One-one bintang 3, jago bang. Oh iya, one-one ya. One-one juga jago sih. Make sense, make sense. Naik level bang, wah. Naik level buat apa ya, naik level ya. Bisa dapet legendary-nya dulu. Kayaknya belum perlu sih. Kita gini dulu aja, ngeroll yang ini dulu. Kalau mereka bintang 3, Valir-nya kita jual. Tapi kalau Valir-nya bintang 3, tapi idealnya Valir-nya yang bintang 3, bukan Theodora sih. Soalnya nanti bisa combo sama Veil soalnya, dapet Western Desert ya. We still have a score to settle. Why can't my teacher just understand me? Ya, ya boleh deh, fokus deh, fokus di Valir sama Veil aja dulu. Kalau di 6, ningkatin chance kita dapet Valir, tapi nggak usah lah. Daripada kita buang duit naik level dulu ya, mending gini dulu. Salam dari Temanggung, halo. Mungkin kalau failnya udah dapet, kita ngaruhnya di 6 supaya dapet Valir, guys. Nice. Naik ke 6. Roll Valir di 6, ya. Good. Good, 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 good. Sama kalau udah di 6, bisa mulai dapet legendary. Kita bisa mulai nyari hero yang kita butuhin legendary-nya, guys. Mantap. The storm is coming. Nothing matters more than gold. Red connection tadi bang, gak sempat invite yang di grup Telegram. Oh iya, gak apa-apa bro. So far so good. Empat lah hero-nya biar lebih enak. Nanti kalau empat hero, lima lah hero-nya biar lebih enak. Lihat terus aja ya guys. Terus aja kalau gitu. Kapasitas nggak laku. Soalnya nggak bisa nambah hero juga ya. Nggak laku kapasitas. Link bintang 2. Boleh masuk link bintang 2. Sakit, sakit. Ini masuk situ. Masuk situ. Empty your cup in order to fill it again. Apa naik ke 7 ya? Nyari linknya di 7 ya? Kayaknya kok lebih make sense ya. Tapi link cuma butuh 2 biji lagi sih. Gak perlu banyak-banyak. Kita mending roll cari Valir aja. Nyari Valir di 6 sama 7 gak terlalu ngefek soalnya. Gak beda jauh ya. Charge-nya cuma 30 sama 31%. Mau pakai sinergi apa bang? Ini elementalis, elementalis sama link. The man who can beat me has not been. Oh, apa elementalisnya Aurora sekalian kalau bisa? Aurora ya. Diki boleh. Ah, Diki nggak usah lah. Diki cuma jadi temannya Chow. Valir, nice. Soon you will all know the full force of the world of flames is my domain. Creep round bebas. Kita ngasih inget terus ya supaya mereka nggak ada yang sampai kalah di creep round. Kalau kalah di creep round nanti nggak dapat item lucu ya. Oke.
Kok hero-nya cuma 3? Oh, baru join ya? Kalau baru join berarti ini lagi challenge kita, makanya hero-nya cuma 3. Oke, Great Crown jangan lupa dimasukin ya. Bisa gawat. Oh, dirinya belum masuk. Lol. Knowing is not enough. We must apply. Palir? Maybe I should make myself a empty your cup. Boxing is not empty your cup in order to fill it again. Here you go. Don't let me down. Adam damage. You can't escape my burning glass. Nice. Cow Diki mundur, Valir mundur, jangan lupa. Atau gini, Cow bintang 3 dulu, jadi Valir bintang 3 juga dari elementalis. Terus Cow-nya yang dikasih item. Kayaknya make sense. Coba dulu ya. Kan? Kayaknya make sense. Mungkin kita nyari Valir, nyari Link. The world of flames is yeah, boy. Nice. The world of flames is my domain. Kagura Magic Lifesteal. Oke, untuk kena critical dulu ya. Oke, habis ini kita naik supaya bisa nyari link di 7 aja, di 7. Kalau di 6 kesusahan ya nyari link ya. Tapi sekarang kalau gini berarti udah jaminan linknya bintang 2. Kalau udah jaminan linknya bintang 2 minimal kita pakai aja nggak majalah ya. Oke, daripada Chou bintang 3 mending link bintang 2. Kill whoever yep. I want to kill. Naik. Kalau cari link. Belnya lupa. Belnya lupa nggak tuh? Here you go. Ini kalau alu 3 ngeri nih guys. Terus terang ngeri ya kalau alu bintang 3 ya. Lifesteal-nya itu loh, bisa acak-acak satu kampung guys kalau alu bintang 3. Wah, nggak mati satu dong. Kelewatan satu, zilongnya nggak mati guys. Wah, gawat nih. Freya 3, Akai 3. Link-nya udah di sana, disikat sama dia. Oke, okay, Gigi, nanti buat Great Crown. Worth nggak kalau Gatot? Kayaknya sih worth, kayaknya. Bahwa udah ada yang link ya, makanya. Ini kita nunggu dia, semoga cepat mati nih. Spellingnya balik ke pool, kita ngerolnya lebih gampang ya. Kalau nggak mau harus next round. Kok next round? Next script round ngambil clone device. Clone device tuh kalau nanti di late game udah gak terlalu guna guys. Kita cuman nyariknya ke link ke bintang 2 doang soalnya. Jadi mending item ya. Oke, moga-moga dia cepet mati. Ini kalau ada link di fate box kayaknya aku ambil deh. Soalnya linknya lagi susah nyari nih guys. Supaya linknya segera dapat elementalis ke bintang 3 ya. Kalau full item sakit, gak sesakit link. Hero-nya cost 5 semua tapi nggak ada satupun link loh. Halo? Halo? Cost 5 semua sih ini tapi nggak ada satupun link loh. Oh my god. 5 gold ya jadinya. Oh nice. I shall regain what I deserve. Kita lihat, kalau nanti grip run VTL belum mati, kita terpaksa harus nyari, harus ngambil clone device guys. Tapi kalau round ini dia mati, kita nggak usah ngambil clone device, kita ngerol aja cari link ya.
kita ingetin lagi reminder. Creep round bebas. Wah, Kagura Magic Life Steal untuk masih bintang 1, guys. Oh, nice. One day, I'll become the greatest. Kok 3 hero doang? Ya, ini challenge. Challenge 3 hero. Sebelum Fatebox, pencet bell biar hoki. Biar hoki nggak tuh. Link bintang 3, 2 elementalis, guys. Oke, orang-orang lagi rebutan Gatot. Jadi kalau kita ketemu Gatot, kita ambil, guys. Aingan kita, ya. Orang-orang lagi rebutan Gatot itu. Jadi jangan lupa kalau ketemu Gatot, kita ambil, ya. Nice. Creep round. Udah nggak tahu sih ini fungsinya apa, bikin duit ya. Kita udah nggak ngerol lagi sih sebenarnya. Isi aja lah. Nggak tahu isi apa ya. Pokoknya creep round menang, dapat item. Cari Leo 2, dibandingin damage-nya. Leo kan ada undead. Bandingin Leo lawan Link. Mana yang lebih sakit, guys? Ya juga itu. Ini custom, betul custom. Ya kalau di push rank mana ada lawannya janjian kayak gitu ya. Kabar viewer ini. Omae wa mou shindeiru. Nani? Sama kayak yang kapan hari challenge 1 hero, ini challenge 3 hero. Bedanya di situ aja. Nice. Semua udah pakai kan itemnya? Good. Pokoknya ada Gatot kita pick. Now I'm angry. Mantap. Karina bang coba. Itemnya item fisik semua ini. Cocok banget nih udah buat Link. Wah, Link-nya baru ulti sekali. Aduh, dirot. Hah? Aduh, kalah lo sama dirot lo. Kalah lo Link sama dirot ya. Aku nggak butuh Empire aktif karena kita Eva skill 3. Jadi mending yang aktif Assassin atau Dragon Altar. Kalau gitu Empire-nya jangan dipakai, guys. Empire-nya taruh di sini aja kalau gitu, daripada aktif yang enggak ya. Running late. Master Rooney is my idol. Gatot Magic Life Steal beneran lo. Ketemu lo, guys. Cuman lifestyle-nya nggak parah sih kalau unitnya dikit. Jadi harusnya nggak masalah sih. Nah kan? Mantap. Buat round. Gatot, yang main Gatot satunya mati ya tadi ya. Atau udah dijual. Ini nggak ada sinergi, harusnya nggak masalah. Ini loh, tadi kita kalah sama ini loh. Oh my god. Here you go. Don't let me down.
Oke. Okay. Ini Commander Ragnar-nya ya? Ragnar-nya yang mana ini? Nah, apa simbolnya kalau Ragnar? Ini jangan-jangan yang bisa ngeheal kalau darah di bawah 25 terus ini, guys. Oh, bisa gawat tuh ya. Bisa nggak mati-mati tuh. Kalah loh sama yang itu loh. Freya ya. Freya bintang 3, guys. Dan kaleng-kaleng ya. Nice. Kalau dapet. Wah, nggak dapet. Tech speed. Terlalu ngaruh nggak ya? Apa Empire 2? Tech speed atau darah? Tech speed deh, tech speed. Nanti daripada ngaktifin sinergi yang nggak dari Eva-nya ya. Tech speed, bisa masuk nggak? Bisa masuk ganti... Masa ganti BOD? Jelek. Ganti critical. Coba dulu deh ganti critical. Nah. I have a clumsy new apprentice called Einstein. Here you go. Kari bintang 3 dapat dia. Dan Gatot Magic Life Steal. Gatotnya tapi ternyata enggak terlalu mengerikan ya. Life Steal-nya soalnya enggak sampai penuh sih, guys. Kalau unitnya dikit gini. Lebih ngeri di kalinya sih ini. Nah, kan Gatotnya mati udah. One soul. Nice! Kita lawan yang barusan kita menang. Good. Tinggal by one ini ya. Dia nyari apa? Dia nyari Gatot. Susah sih kalau Gatot bintang 3 normal. Dia udah. Dia harusnya udah susah sih itu. Ambil. Supaya dia semakin susah lagi. Supaya dia unitnya itu aja ya. Oke. Oh. Nice. Ceplem. Nice. Good. Oke, ini peran terakhir ya. Ini peran terakhir ya udah. Tahu apa ya? Cari Gatot jagal dia, guys. Gak ada. Ya udah. Lawan Lord. Apakah kuat lawan Lord? Pertanyaan bagus. Kalau nggak menang lawan Lord nggak dapat item nih bisa-bisa. Oke, menang kok. Mundur. Jangan lupa. Terus Magic Life Steal. Ini. Jangan yang dico nggak usah dipakai karena nanti aktif dari Eva. Link. Valir. Oke. Jutaan orang nggak nyadar kalau tombol like dan subrek itu gratis. Lu nyadar nggak? Ya nggak ada perubahan apa-apa kan? Gatotnya nambah obor. Apakah itu ngefek ya? Kita lihat. Ngefek sih, guys. Ultinya jadi sakit banget loh itu. Ceblem. Wih! Oh, ada armor! Ada armor! Oke, terakhir BOD nyala. Mantap! Dua elementalis. Satu hero yang cost 5, bintang 2 aja, dapat dari elementalis jadi bintang 3.
dikasih full item. Tapi di luar dugaan, tadi di tengah-tengah sempat ada yang mengancam-mengancam ya. Ini tadi mungkin dia terakhir mau nyari Norton Vale, mau nyari si Aurora, cuman mungkin belum sempat. Atau mungkin sempat tapi bintang 1. Makanya udah disiapin Freya sama Masya gini ya. Tadi sempat kalah sama Dirot juga. Jadi kalau main begini itu variasinya ada banyak ternyata guys ya. Tadi juga di game sebelumnya ada yang Alucard bintang 3 juga ngeri. Wah mantap mantap.